Alhamdulillah bi'izzatihi wa rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfikihi wa inayatihi yahtadid dhalun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'lu. Ibadah iman saimin saimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari-hari penghujung bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa menunaikan tugas-tugas ilahiyah yang masih tersisa beberapa hari lagi. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang kita wujudkan di dalam bulan Ramadan ini mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbalan mabruran. Dan untuk itu kita tetap ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukallaf selama kita masih mempunyai ruh dalam diri kita, kita senantiasa dituntut untuk mewujudkan amal. Dan nanti pun setelah kita selesai melaksanakan saum Ramadan, bukan berarti kita istirahat, bukan berarti kita tidak ada aktivitas lain, tapi senantiasa ada ungkapan hal-hal yang bersambung. Kalau kita memperhatikan surah An-Nasr, surah Al-Nasr, yang mana di situ berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, suatu perkara, suatu peribadatan, fansab, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, pekerjaan yang lain, ibadah yang lain. Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai mukallaf dikenalkan kepada din, agama yang isinya adalah amal, bukan berleha-leha, bukan bersantai-santai, tapi setiap selesai melakukan suatu amalan, maka beramalah dengan amalan selanjutnya. Dan pada ayat ini ada penekanan setelah firman Allah yang tadi, Allah menekankan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Nah, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus nantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Kalau kita fokus berharap kepada makhluk, kita akan mengalami kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mendapatkan ketenangan dan kepastian. Nah, untuk hal itu, pada kesempatan ini ada beberapa hadis yang menerangkan tentang kesinambungan amal. Maksudnya setelah saum Ramadan ada amal-amal lain yang mana amal itu dalam kaifiahnya sama dengan saum Ramadan, hanya dipisah saja dan statusnya yang berbeda. Kalau saum Ramadan itu adalah wajib, sedangkan amaliyah setelah Ramadan, yaitu saum juga, yang disebut saum Syawal, itu sunnah mu'akadah,
Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang saya baca. Yang pertama, redaksi hadisnya, man shoma ramadhana wasitan min sawalin faqad shoma sanata. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dan 6 hari pada bulan Sawal, maka sungguh dia telah melakukan saum selama setahun. Redaksi yang kedua, man shoma sittata ayyam, man shoma sittata ayamin ba'dal fitri kana tamamas sanati wa man ja'a bil hasanati falahu asru amsariha. Nabi SAW bersabda, siapa yang saum 6 hari setelah Idul Fitri adalah ia melaksanakan bagaikan melaksanakan saum setahun secara sempurna. Siapa yang membawa satu kebaikan atau melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan nilai 10 kali lipat dari kebaikan itu. Kemudian juga pada redaksi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min sawalin kana kasyami dahri. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, kemudian dia mengikutkan 6 hari pada bulan Sawal, maka yang dia lakukan itu bagaikan ia melaksanakan saum selama-lamanya. Dari uraian-uraian di sini, menurut hadis-hadis ini menunjukkan adanya saum Sawal yang jumlahnya 6 hari, yang mana dari hal ini hadis atau redaksi yang bersumber dari Abi Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Awanah serta Baihaqi dan At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan saum Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan 6 hari dari bulan Sawal, adalah dia melaksanakan seperti saum selama-lamanya. Kemudian yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man shoma ramadhana wasitan min sawalin faqad shoma sanata, dengan sanad yang sahih, barang siapa melaksanakan saum Ramadan dan 6 hari dari bulan Sawal, maka sungguh dia telah melaksanakan saum selama setahun. Dan juga dari Sauban, hadis dari Sauban ini yang Rasulullah SAW bersabda, man shoma sittata ayamin ba'dal fitri kana tamamas sanati man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Hadis riwayat Ibnu Majah juga dengan sanad yang sahih. Nah, dari keempat hadis ini menunjukkan adanya saum Sawal setelah Ramadan. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan, diantaranya Imam Malik mengatakan dan berpendapat bahwa saum Sawal itu adalah makruh.
karena dia Imam Malik dan juga Abu Hanifah memakruhkan saum 6 Syawal. Dan Imam Malik berkata di dalam kitab Al-Muwatta, aku tidak pernah melihat seorang pun dari ahli ilmu melaksanakan saum itu, yaitu saum 6 Syawal. Maka mereka beranggapan bahwa saum yang 6 Syawal itu adalah makruh atau tidak disukai. Dan juga dikarenakan mereka menyangka bahwa saum 6 hari pada bulan Syawal itu mereka beranggapan wajib karena disandingkan dengan bulan Ramadan, dengan saum Ramadan. Nah, Imam Asy-Syafi'i memberikan penjelasan dan pandangan atas pendapat atau pemahaman Imam Malik. Kata Imam Asy-Syafi'i, di sini menunjukkan dengan berdasar hadis yang sahih, wa idza sabatatis sunnatu fala yutraku bitarki ba'di nasi au aktsarihim au kullihim daha. Maka apabila sunnah sudah tetap, sudah jadi kepastian tentang adanya atau kesahihannya, tidak boleh ditinggalkan. Karena ditinggalkan oleh sebagian orang atau kebanyakan orang atau keseluruhan orang meninggalkan sunnah itu. Dan perkataan mereka qad yudanu wujubuha, karena mereka menyangka bahwa saum yang 6 hari pada bulan Syawal itu mereka menyangka statusnya adalah wajib. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Imam An-Nawawi memberikan penjelasan dalam Syarah Muslim. Imam An-Nawawi berkata, qala ashabuna, sahabat-sahabat kami berkata, wal afdalu an tusoma sitatu mutawaliyatan akiba yaumil fitri. Kata Imam An-Nawawi, sahabat-sahabat beliau beranggapan dan berpendirian yang lebih utama saum 6 Syawal itu, 6 hari pada bulan Syawal itu dilaksanakan secara berurutan setelah melaksanakan saum Ramadan yang ditutup dengan Yaumil Fitri. Nah, hari kedua diikuti lagi dengan melaksanakan saum bulan Syawal, yaitu saum 6 hari. Dan Imam An-Nawawi berkata, fa in faraqaha au akharaha an awal syawalin ila akhiriha hasolat fadilatul mutaba'ati li annahu yasduku annahu atba'ahu sitan min syawalin. Kata Imam An-Nawawi, dan jika orang yang melaksanakan saum bulan Syawal itu yang 6 hari memisahkan atau dalam artian tidak berurutan atau mengakhirkan dari awal Syawal dilaksanakan di akhirnya, maka kesempurnaan atau fadilah keutamaan mengikuti saum Ramadan dengan 6 hari pada bulan Syawal tercapai hanya saja dilakukannya di bulan Syawal, baik secara berurutan 6 hari atau terpisah berselang hari. Selama itu dilaksanakan di bulan Syawal, maka tercapai apa yang disebutkan dalam hadis di atas, man soma ramadona suma atba'ahu sitan min syawalin kana kasyami dahri. Barang siapa melaksanakan saum Ramadan kemudian dia mengikutkannya setelah Ramadan dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia bagaikan melaksanakan saum selama-lamanya. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari uraian-uraian tersebut
ada yang beranggapan bahwa saum Ramadan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik. Setelah ditelusuri, ternyata Imam Malik berasumsi atau berpendapat saum 6 hari pada bulan Syawal itu makruh karena beliau tidak menemukan di Madinah orang-orang melaksanakan saum 6 hari pada bulan Syawal. Jadi menyimpulkan karena tidak ada yang melakukan, tidak ada yang melaksanakan saum 6 hari pada bulan Syawal, maka keluarlah pendapat bahwa saum 6 hari pada bulan Syawal itu tidak disukai atau karohah. Dan mereka beranggapan diasumsikan hal itu tidak menjadi suatu sunnah Rasulullah SAW karena di Madinah tidak ada seorang pun yang melaksanakan saum 6 hari pada bulan Syawal. Namun untuk hal ini kita mengikuti apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang bersesuaian dengan hadis yang sahih dan sharih, bahwa apabila sunnah sudah tetap, sudah kokoh, sudah kuat, dapat dipertanggungjawabkan tentang keabsahan sunnah itu, jangan ditinggalkan karena sebagian orang, kebanyakan orang, atau keseluruhan orang meninggalkan sunnah itu. Sunnah itu akan tetap sunnah walaupun seluruh orang, seluruh manusia meninggalkannya. Itulah pernyataan Imam Syafi'i yang kokoh untuk kita pegang dalam yang bertalian dengan hal ini. Dan juga ulama mengatakan wa inna makana dalika kasyami dahri li anna sanata bi asri amsaliha paramadonu bi asrati ashurin wa syitatu bi sahraini. Nah, untuk kesimpulan dari uraian hadis-hadis serta ada hadis, redaksi hadis di bawahnya yang terakhir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa barang siapa melakukan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan 10 kebaikan. Nah, para ulama memberikan penjelasan tiada lain saum Ramadan yang diikutkan 6 hari pada bulan Syawal dinilai seperti saum sepanjang hari atau setahun. Di sini menunjukkan bahwa Allah memberikan bonus kepada yang melaksanakan saum, dari satu kebaikan dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Nah, ya, ulama di sini menjelaskan karena Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka bulan Ramadan yang 30 hari itu akan dinilai dengan kali 10. Berarti melaksanakan saum Ramadan satu bulan akan mendapatkan nilai 10 bulan. Dan yang 6 hari pada bulan Syawal akan dikalikan dengan 10, berarti 60, yang kalau diringkaskan bernilai 2 bulan saum berturut-turut. Maka saum yang 6 hari disambung atau dikaitkan dengan Ramadan 36 hari kali 10 360 hari. Berarti satu tahun plus kita mendapatkan nilai hanya melaksanakan saum Ramadan dan 6 hari. Itulah barangkali tugas kita untuk melaksanakan saum Ramadan dan disambungkan dengan 6 hari pada bulan Syawal. Ini barangkali yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kemauan
untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadahnya, baik yang wajib atau yang sunat, supaya kita senantiasa mengumpulkan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang beliau sampaikan. Mohon maaf apabila waktu kepanjangan. Dan untuk terakhir, barangkali saya secara pribadi, karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.